Nenek. Ya, tim penyelam dari Yontai VIP Marinir Surabaya berhasil menemukan posisi mobil Toyota Avanza yang terjebur di Sungai Berantas, Desa Mulut, Kecamatan Mulut, Kabupaten Tulungagung. Jadi posisi mobil ada 100 meter dari lokasi dermaga penyeberangan ini, dan personel yang taifib memecahkan kaca mobil untuk mengeluarkan para korban. Jadi sudah ada satu jenazah yang dikeluarkan dari dalam mobil, dan ini adalah jenazah kedua yang akan diangkut. Perahu karet tim SAR bergerak dari arah barat melawan arus untuk menuju ke dermaga penyeberangan PM Express ini. Ini lokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi ini adalah mayat jenazah kedua yang berhasil dikeluarkan tim SAR dari dalam mobil yang terjebur di Sungai Berantas pada Sabtu malam kemarin. Pada pencarian hari ketiga ini, tim SAR berhasil menemukan posisi mobil, dan tim SAR memecahkan kaca untuk mengeluarkan tiga tubuh yang terjebak di dalamnya. Kiri, terus, kiri. Oke, okay.
Ini adalah jenazah kedua yang berhasil diangkat oleh tim SAR. Masih ada satu jenazah yang masih terjebak di dalam mobil dan belum diangkut. Iya, nanti sama-sama terus. Kena darat saya kan ada lihat. Yang penting ini satu dan baik. Ya, ada jalan dulu hujan, Mas. Turun. Hei, turun. Turun. Coba, udah bergeser, geser tuh. Yang sekarang.